Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Ustadz Felix Siau begitu terharu saat sang kakak Freddy Siau memeluk agama Islam atau mu'alaf. Sang kakak dibimbing Ustadz Adi Hidayat saat mengucapkan dua kalimat syahadat. Momen mengharukan itu diunggah oleh akun @adihidayatofficial. Ustadz Adi mengunggah 3 foto di laman akun Instagramnya. Dan berikut adalah kakak kandung mualaf, Ustadz Felix Siau menangis. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiah dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Robbal Alamin. Pada Sabtu, 7 September, kakak dari Felix Siau yang bernama Freddy Siau resmi menjadi mu'alaf. Kakak kandung sang Ustadz masuk mengucapkan syahadat dipandu langsung oleh Ustadz Adi Hidayat. Saat melantunkan dua kalimat syahadat itu, Freddy Siau didampingi Ustadz Felix Siau yang berada di sampingnya. Freddy Siau mengenakan kaos putih dan celana jeans duduk di kursi. Sambil memegang mikrofon, ia mulai mengikuti perkataan Ustadz Adi Hidayat. Tidak ada paksaan bagi Freddy Siau untuk memeluk agama Islam. Bukan juga karena sang adik yang kini berstatus sebagai Ustadz. Saya ingin pastikan Mas Freddy, ada yang mengajak atau memaksa masuk? Tanya Ustadz Adi Hidayat. Tidak ada, jawab Freddy Siau. Ustadz Felix janjikan sesuatu. Tanya Ustadz Adi Hidayat lagi. Tidak ada, jelas Freddy Siau. Melihat detik-detik Freddy Siau jadi mu'alaf, tangisan Ustadz Felix pun pecah. Felix lantas memeluk sang kakak. Rasa bahagia ia tuturkan melalui akun Instagram pribadi. Pada unggahan itu, Ustadz Felix menuturkan pernah memiliki riwayat buruk dengan sang kakak. Pelukan pertama, ini adalah orang yang paling saya benci dalam hidup. Sebab trauma masa lalu, saya tak pernah bisa memaafkan dia, kecuali dalam mimpi yang di situ saya sedang sekarat. Tulis Ustadz Felix Siau dikutip Rilio.net dari akun Instagram @felixsiau. Ustadz Felix pun melanjutkan, ia menyadari setiap orang pasti memiliki masalah sendiri, apalagi hubungan saudara pasti ada masalah. Kini hubungan Ustadz Felix dan sang kakak sudah membaik. Pelukan hangat pun mendarat di tubuh Freddy Siau. Ini pelukan pertama dalam 35 tahun hidup saya. Doa pertama saya baginya, air mata pertama saya karenanya. Sekarang ia salah satu yang paling saya cintai. Lanjutnya, melihat momen haru ini, para selebriti tanah air pun turut menyambut bahagia. Tak sedikit pula warganet yang ikut memberikan doa dan komentarnya di foto Ustadz Felix Siau. Momen itu disaksikan oleh Ustadz Felix Siau serta para jemaah kajian musawaroh, termasuk presenter Ari Untung. Ari bersama istrinya Venita Ari memang aktif dalam kajian. Tidak jarang ia membagikan aktivitasnya dalam akun Instagramnya. Momen Freddy Siau menjadi mu'alaf juga diposting Ari dalam akun pribadinya @ariuntung pada Sabtu 7 September 2019. Dalam video yang diunggah Ari, terlihat Ustadz Felix Siau mendampingi sang kakak. Dengan arahan wah, Freddy melafalkan dua kalimat syahadat secara perlahan. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Ucap Freddy mengikuti arahan Ustadz Adi Hidayat. Ari Untung tidak kalah bahagia dan antusias. Dia berkata hari itu mendapat saudara seiman yang baru. Ari juga mendoakan supaya Freddy Siau diberi kenyamanan dan istiqomah. Ia menggambarkan suasana yang haru, fix mewek seruangan. Tidak ketinggalan, dia mengajak followersnya untuk ikut mengirimkan doa yang baik. Kejutannya tidak berhenti di situ saja. Ari juga membocorkan bakal ada public figure yang akan mengucap dua kalimat syahadat setelah acara kajian tersebut usai. Tapi Ari belum memberikan siapa orang yang dimaksud. Masya Allah. Itulah tadi ulasan mengenai kakak kandung mualaf, Ustadz Felix Siau menangis.
Setelah mengetahui ulasan tadi, apa pendapat kalian sahabat beriman? Apa doa terbaik untuk Freddy Siau? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari membangun magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.